حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلام عليه عليهم أجمعين ثم خصوصا إلى دكتور مصطفى سيد الكين وشيخ Muhyiddin Dib Misto rahimahumallahu taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah mengizinkan saya, tuan-tuan muslimin muslimat semua hadir di dalam Masjid Sungai Jai ini bagi kita meneruskan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita diizinkan lagi untuk mengadakan kuliah majlis ilmu. Alhamdulillah, dalam keadaan norma baru, dan diharapkan kita dapat jaga SOP lah, penjarakan, penjarakan dan juga mask. Ni saya ada mask ni, kena buka. Kalau bercakap ni dia tak selesa, tak apa kan? Kan? Boleh ya? Kena pakai. Dia jadi berkedup suara tu. Jadi, tapi kita standby lah tepi. Mudah-mudahan dengan kita jaga SOP ini, kita masih lagi dibenarkan untuk meneruskan solat fardu di masjid, solat Jumaat, kuliah-kuliah dan majlis ilmu. Mudah-mudahan. Cuma adalah kerja buat yang perlu kita buat. Setiap kali datang ke masjid, tulis nama, cek suhu dan sebagainya. Itulah perkara yang perlu kita buat untuk menjaga kemaslahatan. Untuk menjaga kemaslahatan. Jadi, tuan-tuan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab kita. Pada malam ni saya terus masuk pada muka surat 80. Pandangan ahli falsafah dan ahli sains tentang wujud Allah Ta'ala. Sebelum ini kita ada pengarang, ada membawakan pandangan-pandangan orientalis barat yang mereka ini berpandangan menyatakan beberapa teori-teori yang sesat, menyatakan beberapa teori-teori yang dicipta untuk menampakkan bahawa Allah Ta'ala itu juga diciptakan, ada pencipta bagi Tuhan. Itu teori-teori yang diciptakan oleh orientalis barat ataupun orang-orang yang bukan Islam, yang penggaji-penggaji ini untuk dia nak nafikan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam perkara dia timbulkan, diusulkan bagi dia nak menafikan bahawa
Allah Ta'ala itu tiada mungkin, ataupun Allah Ta'ala itu ada juga pencipta bagi Allah Ta'ala. Pada malam ini, tuan-tuan puan-puan, kita akan sambung pandangan ahli falsafah dan ahli sains tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikut dinyatakan beberapa pendapat ahli falsafah dan ahli sains yang mengakui wujudnya Allah Ta'ala. Ada juga orang-orang yang bukan Islam tapi mereka di kalangan saintis. Mereka di kalangan saintis, mereka tidak boleh tidak mengiyakan akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada. Sebab itu yang masuk ke dalam agama Islam ialah di kalangan orang-orang yang bijak pandai. Yang keluar daripada agama Islam, belum tentu. Kerana apa? Mungkin dia tawar dengan duit, dengan macam-macam perkara lah, kan? Dengan dakwah mereka tu. Tapi yang masuk ke dalam agama Islam ini di kalangan orang bijak-bijak pandai yang mengkaji, yang asalnya nak menyelewengkan mungkin. Mereka tujuan nak menyelewengkan, tapi bila mana mereka mengkaji dengan sungguh, mereka tidak boleh tidak menafikan, tidak boleh menafikan bahawa adanya satu kuasa yang wujud, iaitu pencipta yang hakiki, iaitulah yang maha sempurna, huwallah. Itulah Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini bukanlah untuk membuktikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pandangan dan pendapat mereka. Pengarang kata, dia masukkan pandangan mereka ni bukan untuk memberi satu penegasan, memberi satu dalil bahawa untuk membuktikan wujudnya Allah Ta'ala. Ambil pula pandangan saintis-saintis, pengkaji-pengkaji, orang yang bukan Islam. Bukan ini tujuan dia, dia kata, untuk membuktikan wujud Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kalau nak membuktikan, dia kata, cukup kajian-kajian ataupun hujah-hujah ulama Islam sendiri yang sudah disebutkan dalilnya sebelum ini, itu lebih daripada cukup. Itu lebih daripada cukup. Akan tetapi untuk menegaskan bahawa golongan-golongan pemikir dalam kalangan ahli falsafah ni dan juga daripada kalangan ahli sains ini sekiranya mengenepikan hawa nafsu dia, dia ketepikan emosi dia, dia ketepikan egonya, jadi mereka pasti akan menemui kebenaran yang hakiki. Pasti. Dan mereka mengimaninya, perlu mengimani, yakni mempercayainya dan menyatakan secara terbuka. Jadi tidak boleh tidak mereka apabila mengkaji satu perkara dengan mendalam, mereka akan dapat punca ataupun dapat tahu hakikat penciptaan yang maha sempurna ini ialah dicipta oleh segala sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh makhluk tak boleh buat. Makhluk tak boleh buat. Nah, makhluk tak boleh buat. Macam sekarang ni kan? Sekarang ni bila dah merebak COVID ni kan, dan dengar pula berita ada daripada UK pula, ada yang terbaru dah merebak ke 60 buah negara, yang itu lebih lebih laju dengan kabarnya. Lebih laju. Bila dah jadi suasana macam ni, kita nak takut sangat pun payah juga. Nak takut sangat pun payah juga. Langsung tak boleh buat apa-apa. Tak takut sangat pun tak juga, tak boleh juga. Kena jaga penjarakan, tutup mulut yang di
suruh kita jaga SOP tu, kena jaga juga. Tapi tidak boleh tidak, memang kita kena banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maknanya tawakal itu semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bila terjadi suasana macam ni. Bila kita tengok, saya baca berita semalam, ada satu ibu, anak demam, duit tak ada, mencuri pula cool fever tu, mencuri makanan sikit di pasar raya, tokek kedai dapat tangkap, buat laporan polis, polis punya baik hati, dia pula bagi sumbangan. Kita baca pun sedih. Kita baca maksudnya, mungkin ada di kalangan kita ni pun berapa ramai yang diberhentikan kerja, yang tak ada sumber pendapatan. Jadi macam-macam ujian. Bilakah akan berakhir suasana ni? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Dalam satu kuliah saya di Seremban, ada bekas pengarah hospital besar Seremban. Saya tanya doktor, bila agak-agak berakhir suasana ni? Entahlah, dia kata. Tak tahulah. Jadi kepada Tuhanlah kita mengadu, dan kepada Tuhan jugalah kita berserah diri. Jadi itulah hakikat. Bila terjadi begini, kita kena pegang pada hakikat bismillahillazi la yadurru, dengan nama Allah. La yadurru, yang tidak boleh. La yadurru ma'asmihi, tak ada satu pun yang boleh memudaratkan. Syai'un, akan sesuatu. Fil ardi, di bumi. Wala fis sama', dan juga di langit. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu doa, doa apabila dilanda wabak ni, banyak-banyak kita baca supaya kita ini berserah diri kepada Allah, dan supaya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Jadi demikian juga yang dinyatakan di sini oleh pengarang. Pengarang mengatakan, kalaulah betul-betul mereka tolak ego, sombong, emosi dan sebagainya, mereka tidak boleh tidak menafikan akan sesuatu itu. Bila dikaji lebih dalam-dalam lagi, semuanya ada pencipta yang maha sempurna. Lagi benda yang kecil-kecil, semakin kecil, very complicated, sangat sempurna, pastilah diciptakan oleh satu kuasa yang sangat sempurna, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kebenaran hakiki tidak jauh daripada erti keimanan, yakni percaya kepada Allah. Bahkan ia merupakan cara untuk mengenal Allah dan beriman dengannya sebenarnya. Di antara salah satu kita belajar cara nak mengenal Allah, kita belajar sifat 20, tapi mereka, dia nak mengenal Allah, dia kaji ni alam ni, alam ni dia nampak, dia kaji, dia kaji bumi, dia kaji langit. Alam ni tuan-tuan, satu, saya sempat ambil satu fakta tadi, iaitu besi. Besi ni Dr. Frog, dia daripada NASA USA, dia kata, dia ada fakta dia, dia mengesahkan bahawa bumi ini tak ada besi. Yang ini besi bukan berasal dari bumi. Dia, dan dalam Al-Quran
lama dah menyebut dalam surah Al-Hadid, kami turunkan besi dengan kekuatan yang melekat, yang besar dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. Yakni besi diturunkan daripada langit. Ha, jadi itu faktanya, dia tak bercanggah antara Quran dan juga sains, tak bercanggah dia. Ha, tak bercanggah. Ha. Dan juga ada pandangan-pandangan pengkaji-pengkaji barat ni, dia kata apa? Asal kehidupan ini dia bermula daripada air. Ya? Dan cerita satu-satu perkara itu bermula daripada air. Allah Ta'ala sebut surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Apakah mereka tidak percaya? Ha, yakni hakikatnya apa? Seluruh makhluk dicipta, dia terdiri daripada sel. Dan sel itu juga terdiri daripada kandungannya air. Hakikatnya daripada air. Dia tidak bercanggah fakta sains itu dengan Al-Quran. Malah Al-Quran ini banyak sumber-sumber sains yang dijadikan sumber rujukan oleh ahli-ahli sains. Langit, tuan-tuan, kita tengok langit. Langit. Dalam fakta sains kita tengok langit ini dia melindungi bumi daripada radiasi yang berbahaya. Ni langit ni. Jadi kalaulah tak ada langit juga, bumi dia, bumi ni dia boleh membeku, bumi ni. Sebab apa? Sebab suhu di atas langit itu sangat sejuk. Saya sempat tengok faktanya, iaitu negatif 270 darjah. Sangat sejuk. Ya? Ha, jadi bandingannya langit ini seperti selimut yang melindungi bumi. Itu fakta oleh orientalis barat ni. Pengkaji barat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-32, kami membuat langit-langit pelindung, namun mereka berpaling daripada ayat-ayat kami. Ini manusia. Ini manusia. Berapa banyak manusia sebenarnya? Sebab itu kita kata, kalaulah anda kata agama Islam ini, kita cerita pada orang bukan Islam daripada Al-Quran dan Hadis, mungkin dia tak percaya. Mungkin kita boleh ambil daripada fakta-fakta sains yang begini, kemudian kita cerita, ada cerita dalam Al-Quran. Maknanya, apakah setiap yang dicipta oleh Allah Ta'ala ini tidak berpeluang untuk mengenal Allah? Tidak. Semua berpeluang. Macam kita lahir-lahir dalam keluarga Islam, juga orang yang bukan Islam juga berpeluang. Sebab apa? Sebab hakikat. Kalaulah dia mengkaji, dia akan jumpa hakikat ini. Kalau dia, dia mengkaji. Pergunungan. Pergunungan, gunung. Gunung-gunung. Suatu buku. Buku yang ditulis tajuknya Earth, karangan satu orang pengkaji sains, saintifik ni. Dia kata gunung-gunung mempunyai akar. Dia kaji gunung ni, dia mempunyai akar. Akar ni di bawah mereka sehingga tercacak sehingga dalam gunung ni. Jadi dia kata dia buat satu pandangan seolah-olah gunung ini membentuk seperti pasak. Itu dia kaji. Jadi Allah Ta'ala sebut sebenarnya fakta ini di dalam surah An-Naba ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Apakah kami tidak membuat bumi tempat peristirahatan dan gunung-gunung sebagai pasak? Allah Ta'ala sebut perkara ni. Dia tak jumpa dulu ni. Tapi itu pandangan dia, dan pandangan fakta sains itu tak bercanggah dengan Al-Quran.
tak bercanggah dengan Al-Quran. Jadi ahli sains yang telus mencari kebenaran akan mendapati betapa sempurnanya insan yang melalui cara tersebut berakhir dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut benda ni, sebenarnya kita ni manusia pelaku, pelakunya berbeza. Maksiatnya dulu mungkin dah dibuat dulu dah orang dulu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah yang tadi kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Daripada suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan alladhi, yang an'amta 'alaihim, telah kau berikan nikmat kepada mereka. Dalam tafsir Al-Maraghi disebut yang golongan ini yang telah diberikan nikmat ni, iaitu al-anbiya, asy-syuhada, as-salihin, al-ulama, ni semua ni golongan-golongan. Jadi tunjukkan kami jalan pada jalan yang mana, iaitu jalan golongan-golongan yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Ini diberi petunjuk jalan yang lurus ni. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang maghdub. Jadi kita tengok ada ulama tafsir ni, maghdub ni ghadaba ni marah. Maghdub, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka ni? Ada ulama-ulama tafsir, dia klasifikasikan golongan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan, bukan daripada golongan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ni, dan juga bukan daripada kalangan orang yang sesat. Ada dua golongan kat sini. Jadi yang pertama, golongan yang dimarahi, dimurkai. Golongan yang kedua, iaitu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala juga, tapi golongan yang sesat. Ada dua golongan manusia ni. Pertama ni, golongan Yahudi dan Nasrani ni, mereka tahu kebenaran, mereka tak nak ikut. Mereka tahu kebenaran, mereka tak nak ikut. Golongan yang kedua ni, yang kedua-dua golongan dimurkai oleh Allah Ta'ala ni, mereka tak tahu kebenaran dan mereka tak ikut. Tapi golongan tu juga dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa mereka ni? Mereka tahu kebenaran, mereka tak nak ikut. Orang yang menolak kebenaran dan memperlekehkan orang lain, siapa dia ni? Dua benda ni tuan-tuan. Dia menolak kebenaran dan memperlekehkan orang lain, inilah golongan orang yang sombong. Kita takrif sombong kita ni, bila tak bercakap dengan kita aja sombong. Itu sombong di sisi kita lah, faham kita manusia ni. Tapi sombong di sisi Tuhan ni, iaitu dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran dan memperlekeh orang lain. Dia menolak kebenaran. Jadi golongan-golongan yang boleh menolak kebenaran, benda ni betul tapi mereka tolak kebenaran tu, malah mereka bila tolak kebenaran tu, mereka memperlekeh orang lain tu, inilah golongan yang sombong. Bila mereka sampai pada takrif sombong di sisi Tuhan ni, Allah Ta'ala isytihar pegang dengan orang yang sombong ni. Sebab tu orang sombong ni, sombong ni apa? Dia ibu kepada segala sifat mazmumah, tuan. Dia ibu. Bila kita faham ibu, sifat mazmumah tu kan ada, dulu kita belajar dekat darjah satu lagi, sekolah kafar petang, sekolah pagi pun ada belajar dah sekarang. Sifat mazmumah ada 10, sifat mahmudah ada 10. Sifat mazmumah di antaranya apa? Riya, hubbud dunya, banyak makan,
banyak cakap dia, cepat marah. Apa lagi? Banyak lagi lah. Tapi dia punya ibu dia, iaitu sombong tadi. Kenapa sombong ni jadi ibu? Bila sombong ni jadi ibu, dia sebenarnya, bila dia sombong, dia package. Semua tu dia ada. Semua tu dia ada. Tuan-tuan, kalau kita jumpalah orang macam ni, tuan-tuan, boleh kita tengok. Semua ada dekat dia. Dia ada riak, dia ada ujub. Dia ada panas baran dia. Dia hubud dunia, sukakan dunia. Cintakan dunia. Ya, semua ada dekat dia. Orang riak belum tentu sombong. Orang riak belum tentu sombong. Sebab riak itu dia bukan ibu kepada segala sifat mazmumah. Apa riak? Menuntut pangkat di hati manusia daripada kebaikan yang dia buat. Belum tentu dia sombong. Tapi bila dia tegur, dia makan teguh. Boleh teguh. Oh, minta maaf. Esok riak lagi. Kan? Tapi kalau orang sombong ni, dia package. Semua dia. Dia package. Full package. Semua dia dekat dia. Jadi ini, mereka ni golongan orang-orang yang sombong. Dan bukan Yahudi dan Nasrani je. Boleh jadi kita orang Islam. Ada tak orang Islam yang tak makan nasihat? Ada juga. Ada juga. Jadi jangan sampai kita pada satu tahap kita ni diklasifikasikan sebagai sombong. Mungkin dengan sebab ilmu kita. Bila orang tegur, bila orang tegur, tak boleh terima sebab saya tok guru besar. Padahal yang tegur tu, yang memberi teguran tu betul. Yang dia cakap itu tak betul. Tak boleh terima dia. Jadi faktor-faktornya apa? Sebab sebab keilmuan. Sebab abidnya, ahli ibadahnya. Ini faktor-faktor yang boleh menjerumus dia masuk ke dalam lembah kesombongan. Antara faktor dunianya apa? Kekayaannya, kecantikannya, keturunannya dan sebagainya lah. Jadi kalaulah ahli sains yang telus mencari kebenaran akan mendapat betapa sempurnanya insan yang melalui cara tersebut berakhir dengan percaya kepada Allah Ta'ala. Dia akan berakhir dengan percaya kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Surah Al-Imran ayat yang ke-18, yang bermaksud Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Dengan keadilan. Kata Allah Ta'ala mentadbir alam ini dengan keadilan. Ada orang dia tak dapat makan. Ada orang dia tak sembahyang pun dapat makan. Tu adil faham kita. Adil dalam Islam ni, Allah Ta'ala, apa maksudnya? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila kita tengok, bila ni kan, akhir zaman ni kan, ramai orang alim meninggal. Ramai orang alim meninggal. Kita bawa contoh, kalaulah berlaku suatu musibah bencana. Rumah tu macam dah getak dah, nak roboh. Kita keluarkan apa dulu? Apa dulu yang kita keluarkan daripada rumah tu? Yang paling berharga lah, betul tak? Mesti kita fikir apa? Apa yang paling berharga dalam rumah ni? Mungkin ada emas. Ada emas tak? Emas banyak? Ada emas. Ini ada saudagar kat sini.
emas. Jadi keluarkan emas dulu. Apa lagi? Macam-macam kan? Duit mungkin. Kan? Keluarkan yang berharga dulu. Lah tu nak roboh-roboh lah tak apa. Yang penting-penting dah. Macam tu juga bumi ni. Allah Ta'ala nak kiamatkan dia. Allah Ta'ala keluarkan yang berharga dulu ni. Ulama-ulama ni. Seorang-seorang ulama kita pergi kan. Dan suasana hari ini berlaku seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan kita tak tahu apa pengakhiran. Apakah perancangan Tuhan bagi kita? Tak ada cara lain tuan. Bila dah berlaku macam ni, dah berlaku macam ni, kita masih lagi tak berpegang, tak ingat kepada Tuhan, cukup bahaya. Cukup bahaya. Nak keluar rumah, kena baca doa. Kat anak bini kita pesan, supaya apa? Supaya jagalah yang fardu-fardu ni. Sebab apa? Zaman akan semakin mencabar. Bila akhir zaman macam ini ni, dia akan semakin mencabar, semakin mencabar, semakin mencabar. Semakin hebat ujiannya. Semakin hebat ujiannya. Jadi, keadilan di sisi Tuhan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi dia syurga. Jadi Allah Ta'ala adakan. Mungkin dekat situ berlaku peperangan dan sebagainya. Mereka syahid. Mereka syahid. Ada di kalangan orang-orang miskin. Yang tak banyak duit. Yang tidak diberi perhatian oleh orang di bumi. Di kampung. Tak diberi perhatian. Mungkin itu ahli syurga. Tuan-tuan, kita nak bersedekah ni. Keutamaan sedekah ni. Kita tengok orang yang fakir dan miskin itu sebab mereka ni asnaf. Kalau kita langgar kafarah, katalah langgar kafarah. Kalau tengok di antara kafarah apa? Kafarah sumpah. Dia bersumpah tapi dia tak dapat laksanakan. Ataupun kafarah nazar. Di antaranya apa tuan-tuan? Kita kena bayar kafarah kepada siapa? Fakir dan miskin. Salah kita dengan Tuhan. Tapi adanya fakir miskin ni tempat untuk kita langsaikan masalah kita dengan Tuhan. Di antara kafarahnya, kena bayar kafarah. Puasa. Tak dapat nak puasa yang wajib ni. Dia ada bayar kafarah puasa. Bayar kafarah puasa. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau tinggal 10 tahun, ni qaul muktamad lah. Jadi satu hari itu, kafarahnya digandakan dengan 10. Itu qaul muktamad. Katakanlah satu hari itu, RM2. Jadi dah 10 tahun, puasa tetap satu hari itu satu hari juga. Tapi, kafarahnya, kena bayar RM2 lah kata. Kali 10. Jadi RM2. Jadi RM20 satu hari. Untuk 10 tahun yang lepas punya. Itu qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi pergi pusat zakat. Pusat zakat tak guna qaul muktamad ni. Dia guna qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Saya pergi pusat zakat Negeri Sembilan. Pusat zakat wilayah. Dia guna pandangan yang kedua, yakni gandaan kafarah itu tidak digandakan. Walaupun 10 tahun yang lepas, kekal satu hari RM1.80 contoh. Kekal. Sebab apa? Sebab nak menggalakkan orang-orang ni, masyarakat ni, cepat bertaubat. Memudahkan. Cepat bertaubat. Jadi, boleh. Lagi-lagi dalam suasana hari ini, kita banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para malaikat dan orang yang berilmu mengakui dan menegaskan yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Begitu juga firman-Nya selepas menarik perhatian manusia
kepada kejadian alam yang membuktikan wujudnya dan kekuasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah dalam kalangan hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Orang yang alim, yang berilmu ni. Alim ulama ni. Yang ulama ni dia paling takut. Jadi sebab itu orang yang paling alim ni iaitu Rasulullah SAW. Yang paling tinggi takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Nabi sudah ditunjukkan di dalam ketika hidupnya syurga yang sebenar, neraka yang sebenar. Bila Allah Taala tunjuk tu? Peristiwa Isra Mi'raj, kan? Isra Mi'raj. Maka sebab itu Nabi satu orang yang yang sangat alimnya dan sangat tahunya akan hakikat yang sebenar, maka Rasulullah SAW lah sebagai contoh. Demikian juga alim-alim ulama yang mewarisi ilmu daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang tinggal hari ini. Tuan-tuan muslimin, ulama-ulama yang tinggal kat sini, tuan-tuan tengok berapa ramai di kalangan netizen sesuka hati bila komen tentang satu-satu ulama. Ulama ni macam komen pada orang biasa macam saya. Ulama ni dagingnya ibarat duri ni. Kita pegang duri, masih pegang ataupun pegang duri kita lepas. Pegang duri kita lepas, kan? Demikian daging-daging alim ulama ni kalau disentuh daging depa ni, dicaci, dihina dan sebagainya. Jadi kita hidup dekat dunia ni tak ada cara, tak ada apa tu tuan-tuan. Yang kalau lah tak tahu, semalam saya dapat SMS. Suasana hari ni macam saya rasa dia dah hilang pekerjaan. Inilah bisnes dia, bisnes. Bisnes tak boleh nak jalan. Cuma dia ada satu kesedaran. Dia kata bila dah jadi macam ni hari ni, ramai orang hilang kerja. Bila hilang kerja ni banyaklah masalah-masalah yang timbul, kan? Jadi apa perlu saya buat? Saya pun soalannya tu hebatlah pada saya. Apa perlu saya buat bila zaman dah macam ni? Azan dulu. Azan, salam. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apa jawapan saya tuan-tuan? Yang pertamanya, bila zaman semakin mencabar, yang pertamanya, yang paling penting untuk kita harungi ni, apa yang nak kita bekalkan? Akidah. Akidah kena jaga. Jadi mantapkan pengajian akidah kita dengan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Di samping menjaga perkara-perkara yang fardu-fardu yang diwajibkan ke atas kita, ya, dan benteng akhir zaman ini, ya, nak menghadapi fitnah nanti, fitnatul kubra yang paling besar itu munculnya Dajjal, kan? Dan sebelum Dajjal itu keluar, dia ada fitnah-fitnah yang tak kurang hebatnya juga. Dan bentengnya adalah membaca suratul Kahfi. Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kalau boleh kita dah mula dah. Ha, tiap-tiap hari baca. Tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Ha? Ha. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, mudah-mudahan ha, kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ha? Jadi saya berhenti dulu dekat sini, kita pun nak jaga SOP, kan? Tak boleh lama antara Maghrib dan Isyak aje. Jadi kita akan sambung pada kuliah akan datang. Di sini pengarang ada menyatakan tentang pandangan-pandangan daripada pengkaji-pengkaji saintis daripada orang bukan Islam, yang mereka tidak menafikan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita akan sambung pada kuliah akan datang. Okey, baik. Baik. Saya ni ada pemikiran kaum sekalian. Ah, okey. Tak sedap. Saya sentuhlah sendiri untuk fikir-fikir, kan? Yeah. Jadi kita berjemaah di sini, kita beritahu, kita bermasalah berbagai pendapat pendapat. Jadi sombong dia tu macam mana tak tahulah. Sombong ilmu dia kini itu janganlah. Jadi kalau ada berdepan bertemu pun tak nak sebut-sebut apa lagi. Masalah lah kita berjemaah begini. Tapi tak adalah semua saya segelintir. Tapi jadi ustaz ada orang yang tentang sombong tadi, kan? Okay. Jadi cuba tentang ini pendapat yang boleh kita baik bersama. Baik, okay, baik. Maknanya isu yang Haji timbulkan ni, bila berjumpa tak bertegur siapa lah gitu. Ya, yeah. Yeah. Mungkin saya rasa ilmu tinggi kok. Ah, baik, ah, okay, baik. Sebab itu tuan-tuan muslimin, sebab itulah dalam agama Islam kita ni, apabila berjumpa afsyus salam, tebarkan salam. Jumpa. Kalau tak naklah cakap macam mana pun, tuan-tuan muslimin, saya nak cerita. Saya ni bila kita ceritalah pada orang, Allah Taala uji saya pula. Allah Taala uji saya pula. Ya. Bila kita cerita nak dimurahkan rezeki, nak dipanjangkan umur, banyakkan sedekah dan eratkan hubungan silaturahim. Banyakkan sedekah, eratkan hubungan silaturahim. Adalah satu kes. Ada satu kes. Kes ni berlakulah di suatu tempat tinggal saya dulu. Bila kita menetap di situ, adalah jiran kita ni, dia nak buat
reban ayam, dia nak buat ayam, dia nak jaga ayam, tapi dia buat reban belakang rumah kita. Rumah dia, dia tak buat. Ini boleh mendatangkan marah, kata P. Ramlee. Kan? Yang kita ni, pergilah tiap-tiap masjid ni, mengajar tasawuf, mengajar akidah. Ya, kita suruh, jangan putus tali silaturahim. Banyakkan sedekah. Ya, siapa yang nak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, banyakkan sedekah dan hubungkan silaturahim. Jangan putus silaturahim. Tapi bila dia buat macam tu, ini boleh mendatangkan marah. Ustaz pun ada ustaz. Kalau memanglah ustaz, tapi kalau ustaz dah kena lempang, takkan ustaz nak diam. Imam kan. Ha. Ustaz tak boleh marah pun tak boleh juga. Imam pun tak boleh marah. Takkan tak boleh marah juga kan? Jadi kita pun panggil lah bincang. Bila bincang tu tak bertegur dah lepas tu. Tak tegur dah lepas tu. Ha, bila pandang, bila lalu depan rumah tu, macam tu, rumah saya ke situ, macam tu pandang habis rumah saya, baru ke depan sikit kepala dia. Macam tu punya punya benci lah kata. Jadi kan, kita hidup dekat-dekat. Saya mulakan nak bercakap pun marah juga, ingat isu ayam itu. Ha, kan? Jadi apa saya buat tuan-tuan? Saya jumpa dia, saya, assalamualaikum. Kali pertama lagi. Dia jawab, waalaikumsalam. Macam tu. Dia tarik. Dia jawab tak? Dia tarik, waalaikumsalam. Macam tu. Dia tarik. Tapi itu yang saya buat. Akhir sekali, alhamdulillah, hari ini. Boleh. Dia jawab salam. Dan boleh senyum lah. Tapi memang berat tuan-tuan. Orang yang buat salah dengan kita, kita dah tegur, bukan nak gaduh, nak tegur, nak boleh jadi baik, dia pula buat lagi jadi hubungan tu renggang. Kita nak bercakap dengan dia pun tak ada hati, tapi memikirkan apa yang saya sebut dan pesan tu kat tuan-tuan ni. Ha? Hubungkan hubungan silaturahim, maka bila jumpa dia tu, kita lah mula bagi salam. Ha. Maknanya, bila jumpa tu, je, dengan siapa pun, ya, kalau lah, dan orang yang tak bercakap tu lah, jumpa, mulakan dengan afsus salam. Orang yang memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan lepas tu tak bercakap pun, dia bukan di kalangan orang yang sombong, dan dia bukan di kalangan orang yang memutuskan silaturahim. Ya? Ha, cuba mulakan dengan afsus salam. Ha, jumpa aja, bagi salam. Saya dah buat. Memang berat. Ha, memang berat. Ha, dan inilah kebaikannya. Ha, afsus salam. Kalau boleh janganlah, minta maaf saya tegur. Ha? Bagus bagi salam dekat WhatsApp, handset. Tapi tulis salam Jumaat. Itu bukan salam yang sebenar. Salam macam tu, salam yang tidak wajib dijawab. Bagi salam tu, assalamualaikum. Ha, yang ni diajar oleh Nabi SAW. Dan ada rahsia pada salam tu. Kalau bagi salam dalam WhatsApp ni, ya, kita bagi salam, send. Ah, lafaz assalamualaikum. Yang wajibnya bagi orang yang mendengar tu, waalaikumsalam. Baru tulis lafaz dan tulis. Jadi ada orang send je. Send tu je. Banyak orang bagi salam tapi send saja, dia tak lafaz kat mulut. Banyak orang berdoa tapi send je dekat Facebook, send je dekat WhatsApp. Berdoa ke Tuhan. Ha, berdoa ni banyak sebut ke Tuhan. Apa tujuan? Ha, apa tujuan? Mungkin tujuannya, mungkin dia dah berdoa ke Tuhan, dia nak orang lain pun berdoa sama-samalah. Ha, kalau macam tu bagus. Tapi kalau lah amat malang dia, dia tak doa pun. Dia send je. Ha. Ha.
bagi salam pun dia tak sebut, doa pun dia tak doa. Ha, dia send saja. Yang ni tak ada apa-apa manfaat pun. Ha, wallahu alam. Boleh je, ya? Saya kira terjawablah apa soalan haji tu. Segala kekurangan saya minta maaf. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya, kita dalam satu qaryah, bila bila duduk dalam satu qaryah, kita semakin baik hubungan silaturahim di antara sesama ahli qaryah. Dan kalau paling tidak pun, apabila berjumpa, afsyus salam, sebarkan salam untuk kita tidak menjadi golongan yang memutuskan silaturahim, untuk kita tidak menjadi golongan yang sombong tadi. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.